saya tegur dan Fahmi ini saya bisa dia. Saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kamu ya, jangan kau sembarang ngomong. Yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, saudara Sitanggap, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Memanas perseteruan antara pengacara Fadel Bajideh dengan pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid, di mana baru-baru ini Rasman menegur via terbuka kepada Fahmi Bahmid, pengacara dari Nikita Mirzani, agar tidak banyak berstatement dan seolah mengatur hukum. Jangan kau sembarang ngomong. Yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, saudara Sitanggap, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita, pengacara NM, untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Proses lebih lanjut nanti Anda bisa tanyakan kepada penyidik melalui Humas setelah ini prosesnya seperti apa. Yang saya harapkan dengan adanya proses hari ini, maka semakin cepat prosesnya supaya ada hal yang menjadi kepastian hukum dalam proses yang bergulir. Taruh yang lama. Ya. Benarkah prediksi oleh netizen bahwa dalam pemeriksaan Laura Mizani masih lebih berpihak kepada Fadel Bajideh daripada ibunya sendiri, yang langsung dimanfaatkan kesempatan tersebut oleh sang pengacara Fadel, Rasman Arief Nasution? Kita nggak tahu apa yang terjadi antara ibu dengan anak ini, tapi anak ini kan sudah diterima dengan baik, tiba-tiba dimaki-maki sama Enek. Lolinya malu, dia keluar. Nah, ibu Juliana panggil polisi, cari, dapat, masukin lagi ke rumah. Tapi karena diributin lagi, ya udah, dia pindah, dan dia udah saat yang bersamaan dia pacaran dengan Fadel. Dan Fadel menampung dia sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Lah, ini kan satu rangkaian, masa dipotong? Kan dimulai dari mana? Percintaan Loli dengan Fadel dimulai ketika Loli berada di UK. Di UK di mana? Di kediaman Ibu Juliana Fernandez. Di kediaman Eda. Di kediaman Lopez. Lopez ini anak laki-laki dari Ibu Juliana. Di situ mereka bertemu. Ya dimulai dari situ. Pacaran LDR-nya dari situ. Polisi harus menggali itu. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba sampai ke Indonesia pacaran. Jadi kadang-kadang kalau pengacara-pengacara ini sembarang ngomong, sok ngajari lagi. Pidana lah, perdata lah. Loh, kalau begitu kalian dengan saya ini buat apa kita wawancara? Bagaimana dengan persidangan pidana yang by Zoom, apa itu dibatalkan? Harus tanda tangan cap basah. Tanda tangan itu kan bisa melalui persetujuan yang disampaikan lewat kuasa hukumnya, atau bisa dikirimkan fisiknya ke UK. UK kirim kemari, apa masalah? Dan Ibu Juliana Fernandez itu dulu orang Timur-Timur. Dan dia mengerti bahasa Indonesia dan dia tahu Indonesia. Jangan kan orang Timur-Timur yang domisili yang mantan Indonesia misalnya. Bisa saja yang orang luar negeri kita bawa demi terangnya peristiwa hukum. Terus kenapa? Kenapa kok dibilang seolah-olah kita ini bodoh semua, kau yang pintar. Pintar apanya? Ya, saya tegur dan Fahmi ini saya lihat ya, saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kau ya, jangan kau sembarang ngomong. Yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, saudara Sitanggap, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita,
pengacara NM untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Dulu saya bawa dia ke Kementerian PPA, Padel. Dibilang, itu Kemen PPA. Apa kepanjangan Kementerian PPA? Pemberdayaan Perempuan Anak. Sekarang pertanyaannya, Padel itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa urusannya? Nah ini orang apa? Gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita bawa dan kita diterima. Dan saksi itu sudah diperiksa dari Kementerian PPA. Terus apa masalah? Harusnya dia malu gitu loh, oh ya ternyata ini ya datang deh, ternyata diperiksa loh, ada suratnya, ada jawabannya. Begitu juga dengan yang di UK, kita sudah ajukan, sudah diterima dan sudah diagendakan. Memang pertanyaan kalian dikit, saya jawab banyak biar langsung terjawab semua. Dan pemeriksaan Ibu Juliana Fernandez ya, kemudian pemeriksaan Eda, kemudian pemeriksaan Lopez, itu sudah kita agendakan. Bang Semir ini, ya si keluarga Beruk, Umar Al-Bajide, ini udah dibilangin sampai gue bosen, ini bukan kasus yang biasa. Ini kasus penanganannya gak boleh asal-asalan. Ya, saksinya juga bukan 1, 2, 3. Saksinya lebih dari 16 orang. Ini juga kasus baru 2 bulan. Belum masuk 3 bulan, baru 2 bulan. Sabar. Kalau kasusnya gak secara detail diurusnya, nanti ada celah untuk musuh. Makanya satu persatu itu saksi-saksi dimintain keterangannya. Nah, untuk setiap saksi yang diminta keterangannya itu kan pasti ada yang bisa langsung datang, ada yang mungkin punya keperluan mendadak keluar kota, akhirnya dipanggilnya ditunda. Gue aja gak sampai pergantian tahun kok. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.